sahabat trader, bertemu lagi bersama saya Sinta Desanti, personal trading analyst dari Digibank Sejahtera. Pada kesempatan kali ini Sinta akan tanya-tanya tentang teknikal atau indikator MA Merdeka yang biasa digunakan untuk share signal di kelas GoFX Saw USD. Tapi kali ini Sinta nggak sendirian, Sinta ditemani langsung oleh Master Aing. Selamat siang Master. Siang. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana nih Master perkembangan di kelas GoFX Saw USD 1 minggu kebelakang? Kalau berbicara tentang perkembangan di kelas, alhamdulillah seminggu kemarin di kelas saya share signal semuanya sesuai. Kita panen profit dan profit berjamaah di kelas. Untuk minggu ini baru hari ini saya share signal karena kemarin saya hanya share analisa. Oh gitu. Nah Master ada pertanyaan. Biasanya kan Master analisa atau share signal menggunakan Sukdem dan MA Merdeka. Nah kali ini Sinta mau tanya tentang MA-nya aja. Tapi menurut time frame yang digunakan dan analisa pakai time frame berapa aja? Oke. Betul, kalau saya share analisa atau share signal itu menggunakan MA Merdeka dan Sukdem. Tapi mungkin hari ini hanya menanyakan MA-nya ya. Untuk moving average atau MA Merdeka yang saya gunakan itu kan 12.24 dan biasanya saya gunakan di time frame H1. Dan untuk analisa saya lebih memperkuat analisa saya biasanya melihat H4 ataupun daily. Itu untuk analisa saya open posisi harian, bukan untuk jangka panjang. Untuk jangka panjang untuk misalkan seminggu ke depan atau dua minggu ke depan saya biasa pakai weekly ataupun monthly. Tapi untuk harian atau share signal saya biasanya H1, H4 dan daily. Tanpa di H4 ataupun daily pun sebenarnya di H1 pun bisa kita analisa karena sudah bisa terbentuk secara otomatis kalau di H1 di MA itu. Jadi kalau tapi kalau misalkan ingin lebih memperkuat ya paling di H4 dan daily. Oh gitu. Kalau pakai time frame lebih kecil bisa nggak? Terus bagaimana konsepnya? Kalau time frame lebih kecil mungkin bisa dikatakan M30 ke bawah kali ya, dari M15, M5 sampai M1 itu mungkin masuknya ke scalping. Bisa aja saya tidak melarang, bisa aja itu untuk scalping konsepnya. Tapi kalau misalkan dari M30 ke atas bahkan sampai M4 itu mungkin untuk harian. Tapi kalau M15 bisa untuk scalping, bisa menggunakan MA juga. Konsepnya sama, row-nya pun sama, hanya saja mungkin open posisi atau masuk pasarnya lebih cepat, keluar pasarnya lebih cepat kalau di M15 ke bawah, itu konsepnya. Kalau untuk target profit dan kerugiannya itu dihitungnya bagaimana Mas Tan? Kalau menggunakan MA Merdeka, kita memperhitungkan target profit dan kerugiannya simpel, tinggal memperhitungkan open posisi di harga berapa, mau memperhitungkan dari open posisi take profit atau stop loss kita, atau memperhitungkan dari garis MA tersebut. Tinggal kita tarik aja garis MA yang kita open posisikan, berapa pips atau berapa poin kita tinggal ditarik. Jadi ada dua konsep, mau di harga open posisi atau mau di MA tersebut untuk stop loss dan take profitnya. Itu ada dua, bisa digunakan salah satu sih. Nah, apa aja sih kelemahan dari MA tersebut? Kelemahan? Kalau untuk kelemahan ya udah pada tahu mungkin ya kelemahan MA tersebut ya. Kalau misalkan MA kedua MA ini berdekatan ataupun berdempetan itu menandakan pasar sideways. Berarti kalau misalkan kita open posisi bisa kita melihat MA Merdeka berdekatan, kita tidak dianjurkan untuk open posisi karena itu menandakan pasarnya sideways. Tapi untuk di mata uang ya, di mata uang kalau misalkan emas, kalaupun sideways kita masih bisa memanfaatkan. Dan yang keduanya itu paling bisa ada berita, makanya saya di kelas Excel ini nggak pernah nge-share signal malam-malam. Saya batasi sampai jam 5 saya nge-star signal itu dari jam Asia, Eropa, atau London dan sampai ke jam 5 itu. Kalau misalkan ke malamnya saya nggak share signal, karena apa? Kalau saya sering mencoba masuk di malam hari sesuai dengan rules indikator yang saya punya, misalkan moving average 12.24, tapi biasanya
terhantam oleh berita atau news atau fundamental. Makanya saya lebih condong di pagi sampai sore. Batas jam di kelas pun batas jam 5, oke sudah, kecuali kalau misalkan ada posisi, saya posisi dari siang tidak beres, misalkan sampai nanti malam jam Amerika, misalkan ya saya mau nggak mau posisi itu harus posisi itu di hold sampai kena mau TP mau SL itu dibiarkan. Tapi untuk seperti konsep misalkan tambah posisi atau averaging, saya nggak mau misalkan di malam hari. Nah, yang terakhir nih Master, kenapa dinamakan MA Merdeka? Dinamakan MA Merdeka ya ini MA Merdeka bukan saya yang punya ya. Ini diluncurkan oleh guru saya, Master Supri. Kemungkinan mungkin MA 12 dan 24 ini launching di saat kemerdekaan 17 Agustus. Jadi dikatakannya MA Merdeka. Dan bagus juga dalam artian kata-kata MA Merdeka membuat kita tuh merdeka menggunakan indikator ini. Tapi untuk ceritanya ya, historinya itu ya launchingnya di saat 17 Agustus hari kemerdekaan Indonesia. Ini sendiri dibilang MA Merdeka, meskipun ya sebenarnya sama aja, cuma nanya-nanya ini. Kebetulan launchingnya pas sama pas lagi merdeka Indonesia. Kayak gitu sih. Oh gitu ya Master. Ya mungkin ya kalau misalkan berbicara tentang konsep trading menggunakan time frame ya hanya itu. Jadi teman-teman di luar sana ya, saya hanya menggunakan time frame A1 untuk open posisi, tapi kalau misalkan analisa bisa memperkuat H4 atau daily untuk memperkuatnya. Kalau teman-teman ingin konsepnya scalping di M1 bahkan sampai M15 bisa, saya tidak katakan tidak bisa, tetapi lebih cepat dalam artian open posisi keluar marketnya yang namanya seperti itu. Tapi bisa juga digunakan di time frame kecil, tidak hanya di time frame besar, mau monthly bisa mungkin. Jadi itu indikator ini bisa digunakan di semua time frame, tidak hanya ikut biasanya di H1, H1 semua, enggak, bisa digunakan di semua time frame. Nah teman-teman, itu dia bincang-bincang Sita dengan Master Ali. Di next video kita akan Q&A menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar video sebelumnya. Untuk teman-teman di luar sana yang ingin mendalami bisnis trading forex, bisa langsung datang ke kantor kami di Jalan Garuda nomor 88 Bandung. Saya Sita Desanti. Dan saya Yang Sugena. Pamit undur diri, Didi Max, we are number one.